Satya Channel. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara menjernihkan suara burung serak untuk burung lovebird dan untuk burung kenari dengan menggunakan daun mengkudu atau daun patch. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah daun mengkudu yang muda dan ambil beberapa daun mengkudu untuk dijadikan ramuan untuk burung kenari dan burung lovebird. Saya ambil 3-4. Dan cara yang kedua adalah masukkan daun mengkudu tadi ke dalam air dan tunggu sampai mendidih. Dan selain berguna untuk menjernihkan suara burung, daun mengkudu juga mempunyai manfaat adalah untuk menjaga daya tahan tubuh burung dan untuk menjadikan burung semakin gacor dan rajin berbunyi. Nah, kita tunggu dulu sampai si airnya mendidih. Dan jangan lupa yang belum subscribe, sudah subscribe, karena sangat membantu untuk kami selalu mengirimkan video-video tutorial atau video-video yang lainnya. Sampai mendidih ya. Dan air pun sudah mendidih. Kita coba aduk terlebih dahulu. Untuk menghilangkan suara burung yang serak, untuk menjernihkan suara burung serak, dan untuk membuat burung semakin gacor dan menjaga stamina tubuh burung. Itu manfaatnya. Dan manfaatnya masih banyak lagi. Dan selanjutnya adalah didinginkan kurang lebih 1 jam. Didinginkannya kurang lebih 1 jam. Dan cara pemberiannya adalah berikan air mengkudu ini adalah 1 kali sehari ya. Maksudnya adalah sehari ganti dan terus sehari ganti untuk menghindari bau dari air ini. Berikan 1 kali sehari, 1 hari ganti dan 1 hari ganti untuk menghilangkan bau dari si air mengkudu ini. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.